nanti kelihatan kayak api gitu ya. Nah, oke, lanjut. Bang, jadikan aku moderator dong, Bang. Buat apa kamu jadi moderator? Genjo, kok pakai Samsung Galaxy Tab, pakai pen? Kak, pakai. Oh ya, maksudnya Kak pakai Samsung. Iya, betul. Haikal sorry pakai Galaxy Tab. Makanya enak pakai pakai pennya gitu. Hai Bang, aku Halloween di selamat bergabung apa selamat bergabung kembali. Aik, halo Bang. Aik dari mana? Aik baru kelihatan. Kenjo ikut, mangga silakan komen. Aku sih buat animasi pakai Samsung. Ya, mantep, tapi kan jadul juga, yang penting bisa dipakai kan. Lebih mobile kan kalau handphone. Dita anjay. Wanja kaget gue. Kok kaget Faisal? Faisal kaget ngelihat apa? Ngelihat mukanya. Karakter kakek-kakek kah? Lucu kan? Is apa tuh namanya? Catnap, catnap. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah. Nah, sampai kita copy nanti sampai ini ya, sampai 30 ya. Enggak, sampai 35 ya. Oke. Nanti frame ini kita copy ya. Kita salin sampai 30 frame. Sampai 35 maksudnya. Oke ya, caranya gini. Salin, copy. Tempel. Ini udah 15. Oke, lanjut. Tempel lagi, udah berapa nih? 27, tempel lagi, 30, tempel lagi. Udah, enggak apa-apa. 33. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, oke, okay. Berarti kan animasi apa kita animasikan karakternya ya. Karakternya ngomong kan, masa diam aja kan mulutnya manjang. Astaga Bang, kagak capek buat animasinya. Pegel. Tapi enggak capek ya kalau ditemani kalian nih. Bang, dapat audionya di mana? Ada kok banyak di YouTube apa yang shotnya, kita nyari aja di YouTube shot itu kan bisa digunakan gitu. Yang penting nanti pas uploadnya itu jangan pakai audionya, jadi pakai audio yang ada di video kita download itu. Oke, jadi kepemilikan audio tidak diambil alih sama kita guys, dan itu diperbolehkan. Bisa main ML? Bisa dong. Kemarin Haikal sorry udah nginstal, udah sekarang udah level 7. Hero nya udah level 7, udah keren kan? Dan setelah level 7 karena kalah terus di uninstall lagi. Lokasinya di mana? Kenjo, lokasi siapa? Lokasi Haikal sorry adanya di Bogor. Apakah di sini ada orang Bogor? Silahkan main ke tempatnya Haikal sorry. Oke, lanjut ya. Lanjut kita animasikan mulutnya. Oke. Nah, oh nih. Nah, ketika bilang oh, kita rubah mulutnya di nih, jangan lupa nih. Layarnya layer paste ya. Kita hapus dulu guys. Jangan lupa brushnya warna hitam. Oke. Dan ukurannya berapa nih? 15 ya. Ini berapa sih ukurannya? Kecilnya tadi 15 ya. Nah. Kecilin lagi deh 13. Nah, gitu ya. Nah, gini ya. Lagi bilang gitu. Oh, TW Ramadan cek. Kayak gitu itu kan. Oh, berarti mulutnya berarti kan kayak bulat gitu. Oke, lanjut. Nah, kita warnain dalamannya jadi kayak gini. Tapi jangan merah gini ya, merah agak hitam. Nah, gitu. Nah, ini sama ya.
sama ini O juga. Kita selection aja, nggak usah bikin lagi. Kita pindah ke layer 5, ke frame 5. Kita hapus dulu ininya, bagian wajahnya kita paste lagi. Nah, ada yang nggak tahu silakan di komen. Kalau udah tahu dilanjut, Haikal sorry biar cepet jadi. Nih. Nah, T-nya di sini ya, out. Nah, berarti setiap pas mulutnya menutup adanya di frame 7. Nah, berarti frame 6 itu masih O gitu ya. Kita salin, set ke frame 6. Kita hapus lagi. Nah, gitu. Nah, di layer apa nih? Layer T. Layer frame 8 ya, dia bilang TW gitu kan, TW OTW gitu. Kita rubah lagi mulutnya. Kita mulutnya gini aja ya. Nah, gitu. Nah, gini aja biar panjang. OTW. Nah, siap-siap kita copy, kita salin. Bang, bagaimana cara pakai mic Magic Cut? Oh iya, gampang. Kalau Magic Cut itu kan ada fitur baru dari dari Philips Hue ya. Nih, Magic Cut nih. Caranya gampang. Kita cuman tambah, nanti kita masukin gambar apa yang mau dipotong-potong, cuman di sini harus berlangganan, harus bayar, harus berlangganan. Jadi Haikal sorry karena tidak berlangganan, jadi harus bayar tuh. Nih, tuh. Harus berlangganan tuh. Bisa. Kalau udah berlangganan, nanti kita pilih gambar yang mau kita potong-potong. Misalnya ada gambar Naruto atau apa. Nah, ada backgroundnya tuh. Nanti backgroundnya otomatis hilang, yang kepotong cuman karakternya aja gitu. Gitu ya. Bang, maksudnya apa? Nah, bisakah gambar di Ibis Paint? Bisa. Kita gambar dulu di Ibis Paint, cuman nanti gambarnya itu dibikin ini ya, kayak nggak ada background gitu ya, jadi kayak PNG gitu kan, belakang backgroundnya nggak ada, jadi cuman yang ada tuh gambar karakternya aja gitu. Bisa, nanti tinggal di import aja, di sini tuh ada tambahkan gambar. Nah, nanti baru kita masukin gambar gitu. Nah, okay. Masukin gambar. Bang, cara buat subtitle di video kan ya. Kalau subtitle di video, nanti itu ada lagi editor, apa aplikasi editornya, biasanya pakai CapCut, tau kan CapCut, tau lah ya, itu kan banyak banget orang-orang menggunakan itu. Bang, suka film apa? Suka film apa ya, banyak film, yang pasti anime, cuman yang lucu-lucu ya palingnya. Naruto juga suka, Naruto. Abang, saudaraku dari Bogor di Parung Panjang. Nah, dari Parung Panjang deket tuh ke tempat Haikal Story. Main aja ke Parung Panjang, baru nanti ke rumah Haikal Story. Gitu. Abang dari Gresik ya? Enggak, dari Bogor. Bang, bagaimana cara copy gambarnya kayak tadi? Yang mana? Copy banyak kah? Bang, maksudnya copy banyak kan, gampang. Nih, ada yang di titik 3 di sini tuh, penayangan frame dulu. Nah, kan banyak tuh, nanti sekalinya copy banyak tuh, ditandai dulu baru salin. Nih ada tuh. Ini kan ada salin tuh. Pilih semua dan salin di bawah nih. Kan ada kan bawah tuh salin frame. Baru nanti paste atau tempel. Nanti jadinya banyak. Jadi kita nggak usah gambar satu frame satu frame. Oke. Wah, Abang Wibu enggak juga. Enggak Wibu. Dulu ya, sekarang enggak, jarang nonton. Bang, cara bisetel udah jawab tadi ya. Sama Bang, aku orang Bogor juga. Bogornya Bogor mana, Zey? Bang, Abang Wibu, bukan Wibu ya. Hebat, terima kasih. Ini lanjut ya. Tadi sampai mana tuh? Nah, TW. Nah, berarti di frame 11 kita rubah lagi mulutnya.
kita paste set, nah gitu. TW. Nah, di 15 kita rubah lagi. Tujuh belas kita rubah lagi frame-nya. Sembilan belas kita rubah lagi. Dua satu kita rubah lagi. Nanti Hacker Story kasih tahu hasilnya. Sama ini ya, rubah lagi dan cek. Nah, di sini rubah lagi. Panjang nih, cek gitu ya. Kita salin terus aja gini. Tempel lagi. Nah, sampai layar 33 kayaknya ya. Apa frame 33. Nih, coba kita play dulu ya dari depan nih. Dari frame 1 coba. Nah, gitu ya. Oke, gambarannya seperti itu. Bang, abang dari mana? Aku kayaknya beda sendiri deh. Wah, dari Bali ya, Windy Drawing. Wah, salam kenal yang dari Bali. Bali sekarang musim apa Bali? Bang, coba gambar masjid, Bang. Nanti kan habis ini animasinya belum jadi. Oke, lanjut ya. Kaijan itu aslinya di mana ya? Kayaknya di Bekasi ya. Oke, lanjut. Udah ya. Ceritanya si meriamnya meledak. Nah, Ramadan. Nah, ketika si ininya apa ngomong oh gitu ya, Hacker Story mau si bolanya itu mengembang. Oke, bolanya mengembang. Jadi gini nih. Oh, bukan ini. Nah, ini. Caranya gini aja, guys. Oh, nah. Cuman jangan lupa yang mukanya juga harus dinaikin. Nih. Oke. Okay. Nah, gitu kayak gini nih. Nah, gitu kan? Oke. Nah, ini juga sama ya. Kita naikkan juga. Jadi seakan-akan dia itu kayak ngomong gitu, guys. Nah, gitu. Nah, gini. Face-nya sama kita naikkan. Nanti kita ini aja ya, copy frame aja ya. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Caranya gini aja. Kita salin set yang O. Nah, kayak gini. Kita salin setiap yang O, kita salin. Kita salin. Tenang-tenang, kita salin. Kita salin, kita salin lagi, kita salin lagi. Oh, enggak, yang mulutnya terbuka aja. Oh, ini nih. Nah, di sini berarti ya, kita salin lagi. Oke. Okay. Nah,
Nah, tinggal matanya kita rubah. Kita rubah dengan cara mengcopy aja nih. Kita nggak usah gambar lagi, salin. 11, kita salin lagi. 13, kita salin lagi, ini dihapus. 15, kita salin lagi dan itunya dihapus. 17, kita salin lagi dan hapus lagi, sama ya caranya kayak gini-gini aja ya. Jadi kita nggak usah gambar dengan berkali-kali. Cara simple Haikal Story kayak gini, guys. Terus, nah di sini bilang lagi kan ya. Oke. Nanti kita lihat di akhir ya. Coba kita play. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya. Dikit lagi pulsaku habis ya, sayang sekali. Waalaikumsalam Coko. Coko. Dari mana Coko? Anjay, hab. Apa tuh namanya Dita? Bang, bikin tutorial gambar baju, Bang. Aku soalnya enggak bisa gambar digital. Gambar baju. Gambar baju. Oh, catnap anime dari Jawa Tengah ya. Salam dari Jawa Tengah ya, mantap. Gak dibaca mulu sub gue, woi, apa namanya? Bang, sebagai gambar masjid ya nanti. Kaijan dari Jakarta. Oh ya, hampir dekat-dekat lah Bekasi ya. Oke. Lanjut ya, ini udah tuh. Nah, tinggal. Tinggal kita animasikan. Kita copy lagi ya. Kita copy lagi ini 3 aja, 3 copy buat si apa namanya? Si bolnya itu kayak ngegambar. Salah. Kayak mau apa namanya? Kayak membakar sumbunya gitu. Nih, caranya gini yang tadi nanyain kopinya. Set, disalin ada di bawah. Salin frame. Oke, baru copy. Nih ada nih setelahnya, tempel setelah. Nah, udah kan 1, 2, 3. Kita kembali lagi. Nah, di 3 ini, di ketiga ini kita bikin si tangannya ke bawah ya, tangannya ke bawah nih. Oke, kita seleksi aja, jangan lupa ininya nih. Layarnya di layer paste. Nah, jadi kayak gini, kayak turunin set gitu. Oke. Turunin. Dan sama ini juga kita turunin. Nah gini. Sama lagi ini juga kita turunin. Dan ini juga kita turunin. Oke. Kayak gini jadinya ya tuh. Dan posisi kontribolnya lagi ngeliatin ke sumbu ya jadinya ya. Nah di sini mulai wajahnya itu ngeliatin ke sumbu. Nah, caranya gini aja. Kita selection, kita geser set. Nah gini, oke. Tangannya tetap di sini dan matanya kita rubah. Oke. Matanya kita rubah. Kita hapus dulu yang hitam-hitamnya nih. Nah, gini ya. Oke. Setelah ini kita salin. Kita pakai selection tool ya. Lasso tool ada di sini, kita selection. Nah, udah ini kita salin yang di atas tuh, ada nih salin copy. Oke. Di frame 33 kita hapus dulu nih. Set. Kita paste di sini, sama ini juga kita paste. Set. Kita paste. Set. Kita paste di sini.
Nah, gini ya. Oh, jadi gini nih. Duh, nah, di sini ya. Di sini baru meledak tuh. Nah, gitu ya. Oke. Kita copy sampai layer berapa nih? Frame berapa nih? Nah. 55 ya. 55 ya, frame 55 ya. Caranya seperti biasa. Titik 3 ini kita penayangan frame. Kita salin lagi nih biar enggak capek-capek gambar ya. Jadi ada 3 ya, ada 3 yang kita akan copy. Kita akan salin sampai frame 55. Oke, 1 2 3 4 5. Nih, udah berapa nih? 51. Satu lagi, enggak apa-apa. 54 ya. Enggak apa-apa 54, kita sampai 54 aja. Nah, gini jadinya. Nah, pas meledak kan ada tuh. Nah. Oke. Di frame 46 ya, 46 sumbunya nih berarti kan adanya di meriam ya sumbunya ya. Nah, itu ceritanya menyala guys, menyala terbakar. Oke. Bang, kalau nggak bayar gratisan dari Pickaflip nggak bisa. Kalau untuk yang apa namanya, yang magic cut itu harus berbayar. Tapi kalau untuk bikin animasi standar gitu, yang simple bisa ya, cuma nanti harus ada iklan mungkin. Bahkan aku punya project namanya Lab of Emoji, udah 400 frame bang. Itu video apa Ciko, Coko abang tinggal di pinggir kota, betul sekali bang. Kapan upload videonya, yang mana, yang ini? Kalau udah selesai langsung diupload nanti di video shotnya Haikal ya. Oke, lanjut. Maaf kalau nggak kebaca semua, soalnya kan Haikal lagi bikin kalau sambil bikin animasi jadi susah ya. Nanti nggak selesai animasinya. Oke, Haikal lanjut animasinya ya nih. Selanjutnya kan udah nih sumbunya, ceritanya terbakar guys. Jadi kita hapus aja nih. Apa? Hapus minnya nih dari sumbunya nih. Kita hapus dikit-dikit di frame 46. Nah, ini dihapus dari 46, 47 semakin pendek sumbunya. 48 semakin pendek. 49 habis ya berarti ya. Kayak gini. Oke, kita ke 46. 46 jadi kayak ada api gitu ya, ada apinya nih. Oke. Oke, kayak gini apinya, kita kecilin dulu nih. Nah, kayak ada api gitu ya. Kayak percikan api. Nah, di sini juga kita hapus ya. Posisinya kita hapus semua. Di 51 juga kita hapus. 52 juga kita hapus. 53 juga dihapus. 54 juga dihapus. Nah, nanti pas meledak-meledaknya di sini ya. Nih. Set. Mana tadi yang ada apinya? Di sini ya. Kita lanjutkan 48 49 50 nih, 50 juga sama nih. Masih ada percikan. Masih ada percikan. Nih, jadi kayak gini nih. Nah, gitu ya. Meledak. Oke, meledak. Nah. Meledak ya di sini, meledaknya di 51 ya.
Berarti ada yang dihapus ya. Oke, enggak apa-apa di sini. Harusnya di sini ya. Oke, di sini deh ya. Di 50 kita edit bagian meriamnya ya. Biasa pakai lasso tool, jangan lupa di layarnya layar meriam kita rubah. Kita selection. Kenapa nanti ini ada gerakan dari meriamnya itu, guys. Oke. Ini yang bulat-bulat kita tarik ke belakang. Oke. Kita pundurin, nah gitu ya. Set gitu. Oke, gini. Nah, gini. Oke. Ini frame 50 ya. Di frame 50 51. Nah, gitu ya. Di frame 51 juga sama ya. Kita selection lagi. Kita selection lagi sama ini ditarik. Ini sama dipundurin. Ini sama gini biar enggak sama ya, jadi kayak ada gerakan gitu ya. Nah. Kita rubah dikit ya. Kita pendekin lagi. Nah, gitu ya. Oke, jadi gini nih. Nah, gitu ya. Nah. Pas di sini nanti ada kayak percikan gitu ya. Apa nih? Dah lah, Faisal Tori, kenapa Faisal Tori marah? Bang, emang fitur pelanggan di channel abang itu, oh, fitur pelanggan, betul, fitur pelanggan ya, iya betul, kalau berlangganan, berbayar. Tapi nggak apa-apa, tetap Faisal Tori bikin streaming yang gratisnya, guys. Untuk yang berbayar itu, keuntungannya ya bisa akses video terbaru dari awal, sama punya emot juga buat komen, jadi gitu-gitulah, nanti bisa dilihat juga. Oke, lanjut ya. Ini udah mau selesai nih. Udah mau selesai animasinya. Nah, di sini kan ledak nih. Set. Nah, gitu kan. Nah, dari sini ada kayak ledakan. Oke, ledakan di meriamnya, ledakan di meriamnya nih, gitu-gitu ya. Biasa kayak efek ledakan gitu loh. Gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah. Kita ledakan. Set. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Baru di sini sesudah ledakan biasanya ada asap. Nah, gitu. Oke. Coba. Nah, gitu ya. Jadi ya, jadi nih. OTW Ramadan Chat. Nah, jadi ya. Jadi kayak gitu. Halo Kaijan. Ya, halo.